Menyikapi situasi negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirasa rawan konflik karena gerakan FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik, maka masyarakat adat yang tergabung dalam Dewan Adat Dayak, masyarakat adat budaya Melayu, masyarakat adat budaya Tionghoa, paguyuban Jawa, masyarakat Batak, Padang, dan Madura mengadakan deklarasi damai. Dalam deklarasi damai tersebut diambil beberapa keputusan, di antaranya bahwa masyarakat adat Kecamatan Tanhulu tidak akan terprovokasi oleh gejolak politik yang terjadi di provinsi lain, sehingga tetap terjaga keharmonisan antara pemeluk agama dan suku di Kecamatan Tanhulu demi utuh dan terjaganya negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Tidak satupun dari kita yang ingin bermasalah. Tidak satupun. Saya minta kepada kita semua untuk dapat mundur satu langkah. Menjaga keamanan dan ketertiban kita, terutama diri kita masing-masing. Kalau diri kita masing-masing tidak aman, tidak mengganggu orang lain, maka orang lain itu tidak. Budaya Melayu dipercayakan untuk membaca deklarasi damai kita pada sore hari ini. Saya juga mohon kepada saudara-saudara saya yang dari Melayu agar bisa menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian kita pada sore hari ini. Yang pada kecamatan Susone. Kami hari ini dan
kasusnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Oleh karena itu dengan berakhirnya kegiatan kita dalam deklarasi damai ini.